Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semuanya. Presiden pertama Republik Indonesia Dr. Insinyur Soekarno memiliki beribu cerita unik yang selalu membuat kagum. Tidak hanya dikagumi di dalam negeri saja, namun Soekarno merupakan sosok yang juga dikenal di berbagai negeri, salah satunya di Arab Saudi. Ada salah satu peristiwa menarik ketika Bapak Proklamator Republik Indonesia itu menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 1955. Pada saat itu Bung Karno, sapaan akrab Soekarno, melepas segala atribut pangkat kenegaraannya saat akan menghampiri makam Rasulullah. Kisah ini diceritakan oleh Syed Hussein Mutahar, pengarang lagu-lagu perjuangan seperti Hari Merdeka, Himne Pramuka, dan Syukur. Pada tahun 1955, di tengah panasnya pemberontakan DII atau TII, Soekarno menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Di antara rombongan itu ada Sekretaris Jenderal Konferensi Asia Afrika, Roskan Abdul Ghani, kemudian ada mantan Menteri Luar Negeri, Ahmad Sobarjo, dan juga Menteri Agama, Ki Haji Maskur. Syed Mutahar yang ikut dalam rombongan ibadah haji Bung Karno bercerita, saat Bung Karno berjalan di kota Madinah bersama Raja Saud bin Abdul Aziz, Bung Karno bertanya ke Raja Saudi itu, "Di mana makamnya Rasulullah, wahai Raja?" Raja Saud bin Abdul Aziz menjawab, "Oh, itu makam Rasulullah, sudah terlihat dari sini." Saat itu juga Bung Karno melepaskan atribut-atribut pangkat kenegaraannya. Raja Saudi pun heran dan bertanya kepada Bung Karno, "Kenapa Anda melepaskan itu semua?" Lalu Bung Karno menjawab dengan tegas, "Yang ada di sana itu Rasulullah, pangkatnya jauh lebih tinggi dari kita, saya dan juga Anda." Kemudian Bung Karno berjalan merangkak dan menghampiri makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampainya di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bung Karno bersama beberapa anggota rombongan sempat mengheningkan cipta dan kemudian berdoa. Bung Karno pun tak kuasa untuk tidak menitikkan air mata di depan makam manusia agung itu. Bagi Bung Karno, pangkat dan kemampuan yang dimilikinya tidak bisa sama sekali dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sebagai pembawa risalah Islam ke seluruh jagat raya. Dr. Soeharto, dokter pribadi yang ikut serta dalam rombongan Haji Bung Karno, menuturkan, di sana rombongan diselimuti keberuntungan, sebab tidak seperti pemimpin negara lain yang sedang menunaikan ibadah haji di waktu yang bersamaan, Bung Karno dan rombongan diperkenankan berziarah hingga ke makam Rasulullah SAW di areal Masjid Nabawi Madinah. Ketika itu, sang proklamator disambut sebagai tamu kehormatan oleh Raja Saudi, Saud bin Abdul Aziz Al Saud. Sejak saat itu, hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi menjadi erat. Kedatangan Bung Karno disambut langsung Raja Saudi, Saud bin Abdul Aziz Al Saud. Sebelum pulang ke Indonesia, Raja Saud bin Abdul Aziz memberikan hadiah istimewa kepada Bung Karno, berupa mobil Chrysler Crown Imperial. Mobil itu pula yang dipakai Soekarno selama berada di Arab Saudi. Salah satu ide Bung Karno ketika menunaikan ibadah haji yang masih bisa disaksikan hingga kini adalah penanaman pohon di Padang Arafah. Bung Karno pun memberikan bibit pohon mindi kepada Raja Saudi yang sekarang disebut pohon Soekarno. Dukung channel kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jazakumullah khair.